Macam mana tiba-tiba ada? Kalau dalam Quran, Allah beritahu apa? Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil layli wan nahar. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Allah beritahu, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Ini pada ayat Al-Quran. Pada ayat Al-Quran, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Allah sebut dalam apa? Ini pada ayat, pada tulisan. Okey. Macam mana nak kenal ini? Macam mana nak kenal langit ni? Maka tengoklah. Tengok. Dia pun tengok ke langit. Langit tadi adalah zahirnya. Ayat ini adalah namanya. Sekarang dia dah tengok reality punya langit. Dan dia dah tengok, oh ini ayatnya, ini zahirnya. Allah bagi tahu, Allah jadikan langit, maka ini ayatnya, ini tandanya. Ini yang zahirnya. Ini ayat Al-Quran yang terzahir. Ini hanya sekadar ayat saja. Itu yang zahirnya, ini ayatnya. Allahu Akbar. Tengok pokok, itu zahirnya. Yang dalam ni ayatnya. Bila Allah bagitu begitu, menunjukkan sekalian alam ini adalah ayat-ayat Allah. Masya Allah. Sebab itu ada orang dia mengenal Allah dengan melihat. Ada orang mengenal Allah dengan dia membaca Al-Quran. Ada orang mengenal Allah dengan melihat. Sebab apa? Ini juga Al-Quran, tetapi Al-Quran yang zahir. Kalau baca Al-Quran, macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini baca. Kalau melihat, ini namanya melihat ayat. Melihat ayat-ayat. Tanda-tanda. Maksud ayat tadi, tanda. Oh, ini tanda ni. Tanda yang ada dalam. Masya Allah. Jadi, di mana lagi kita boleh lupakan Allah? Di mana lagi saat yang kita boleh berpisah dengan Allah? Di mana lagi saat yang kita tidak boleh nak merasakan hubungan dengan Allah? Tak ada. Tak ada. Kalau di dalam, tak tahulah, bonda pernah dapat tak amalan ni. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahi fi ruhi, dengan nama Allah pada rohku. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jasadi, bismillahi fi asabi, bismillahi fi dami, bismillahi fi azmi, bismillahi fi jildi, dengan nama Allah, dengan nama Allah yang ada pada rohku, pada jasadku, pada uratku, pada darahku, pada dagingku, pada kulitku, pada tulang benulang yang ada pada jasadku. Ini rahsia kekuatan orang dulu-dulu. Badan sihat. Umur sampai 80, 90. Sihat, gagah. Setiap pagi baca 3 kali. Nanti petang, maghrib baca lagi. Dia merasakan Allah yang beri kekuatan. Dia tak rasa makan dia beri kekuatan. Dia kata Allah. Allah yang beri kekuatan pada rohku, pada jasadku, pada dagingku, pada tulangku, pada uratku, pada darah, semua. Dia merasakan dengan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini amalan ulama terdahulu. Kalau tanya orang lama-lama semua, Masya Allah, semua tahu. Amalan-amalan yang yang boleh mendatangkan kesihatan dia, Masya Allah. Dia lain dia. Apa yang ada pada diri, tak ada. Semuanya dari Allah. Kulitnya, tulangnya, dagingnya, uratnya, darahnya, jasadnya, ruhnya, semuanya daripada Allah. Dia merasakan daripada Allah semua ni. Allahu Akbar. Sebab tu datang kesihatan, datang kekuatan untuk ibadah dan sebagainya. Tak berpisah hamba dengan Tuannya. Allahu Akbar. Pada kita, Allah menunjukkan wujudnya. Diri kita menunjukkan wujudnya Allah. Kalau tidak wujud, maka kita tak ada.
Ha. Kalau Allah tak ada, kita lari lagi tak ada. Maka diri kita adalah dalil di atas menunjukkan wujudnya, menunjukkan sifatnya, menunjukkan asma'nya. Mana sifatnya? Kalau kita sebut Ali ataupun kita sebut nama satu orang, Ahmad. Ahmad mana ni? Ala ada yang kita pun cerita sifat dia. Itu sifat. Begitu juga pada diri kita, Allah menceritakan sifat ni. Nama Allah yang boleh dihitung. Berapa? 99. Yang tak boleh dihitung? Kalau siapa nak hitung nama Allah, tu kira hujan tu dulu. Kalau dia boleh kira titik hujan tu, dia bolehlah kira nama Allah. Tapi untuk mudah, supaya akal manusia ni mudah nak faham, 99 cukup. Kalau tengok dalam nama Allah, tak ada pun nama fa'al. Nama daripada 99 tak ada pun fa'al, tak ada. Tetapi dalam Quran Allah sebut fa'alul lima yurid. Dia maha melakukan apa saja yang dikehendaki. Dalam 99 tak ada. Tapi dalam Quran Allah sebut fa'alul lima yurid. Dialah Allah yang maha melakukan apa yang dikehendaki. Masya Allah. Jelas mana? Baik ataupun buruk, semuanya datang daripada Allah. Sebab apa? Buruk pun datang daripada Allah. Kalau tidak, tidak adalah nama Allah yang maha menghina. Bila namanya Allah yang maha menghina, maka akan terkeluar daripada hambanya perbuatan hina. Sama ada perbuatan hina yang dilakukan itu untuk mendatangkan kepada keampunan ataupun untuk menghina terus hamba ini. Perbuatan hina apabila pergi kepada satu orang mukmin, namanya ujian. Bila sampai kepada satu orang yang lupakan Allah, namanya laknat. Terus jauh, terus jauh, terus jauh, terus jauh, terus jauh, terus jauh pada Allah. Tapi kalau perbuatan tu hina tetapi si terpalit kepada orang-orang mukmin, ini ujian. Maka ujian ini untuk meningkatkan martabat kedudukannya di sisi Allah. Allah Akbar walillah. Allah juga. Jadi atas dunia ni tidak ada. Cumanya kalau orang yang tidak bertauhid, tidak merasakan ketauhidan, tidak merasa. Saya sebut kat sini perkataan tidak merasai ketauhidan pada Allah. Tauhid duduk ke akal. Maka bila dilihat sesuatu yang khilaf pada apa yang dirasai, dia akan terus salahkan. Ini salah. Sebab tauhid ni bukan benda yang nak kita fahami. Tauhid ini nak dirasai. Bila benar ketauhidan kita pada Allah, okay, solat, Allah Akbar, rasa kehambaan terzahir. Apabila betul ketauhidan pada Allah, yang terzahir apa? Pertama, yang terzahir hak hamba dan hak Allah. Dia rasa dia hamba dan dia rasa dia sifat-sifat Allah itu dipulangkan. Saya ni hamba je. Saya ni hamba je. Jadi bonda, kalau kita tengok satu batang pokok, tepi-tepi ni banyak daun. Daun, bunga semua. Punyalah orang puji bunga semua ni sampai dia lupa ni. Kalau yang ni tak ada. Tapi yang ni buruk je. Selaput kulitnya pun tak berapa, orang tak tengok ni. Orang rupa cantiknya ni. Yang ini ni orang tak tengok. Yang ni tak tengok. Yang paling orang tak tengok tu yang dalam tanah tu. Fungsi yang paling besar. Tunjang. Kalau tidak kerana itu, yang ini langsung tak naik apa pun. Ini orang tak nampak. Jadi ini perhiasan je. Perhiasan ini takkan terzahir kalau yang bawah tu tak zahir. Jadi apa pun yang dihias pada diri kita ni, sifat baik, sifat cantik ni, jangan nampakkan yang ni, nampakkan dekat sini. Dekat sini. Tak pernah, setakat ni saya tak pernah lagi beli buah durian buka-buka betik. Tak pernah, saya tak pernah jumpa lagi. Kata ini jumpa dah.
Tak ada. Belah durian betik. Tak, tak pernah. Kalau belah durian mesti isi durian. Ha. Begitulah hasil apa yang dihias, apa yang Allah hias kat sini, ayanda, bonda, Allah yang hiaskan luar ni. Bukan kita. Bukan kita yang jadi baik, tidak. Allah yang hias adik apa yang ada kat luar. Allah hiaskan di sini berdasar apa yang kita tanamkan di sini. Apa yang kita tanamkan di sini, Allah yang hiaskan di sini. Kalau kita tak pernah menanam di sini tidak ada perhiasan. Tapi di sini lah yang sering dilupakan. Sebab apa? Sebab tak nampak. Sebab dia tak nampak. Kalau batang pokok tu, dia terselindung di sebalik daun yang rimbun tu. Dia tak nampak. Kalau pokok bonsai tu, orang duk tengok, ya Allah cantiknya daun. Bonsai tu punya apa? Akar tu, ya Allah. Buruknya pokok. Yang buruk tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Maka barang siapa yang melihat dirinya dan alam tanpa dia melihat Allah, mereka ini adalah golongan yang terdinding dengan waham, yakni kegelapan awan nafsu dan khayalan akal. Mereka adalah golongan yang syirik dalam penglihatan. Mereka ini orang yang syirik dalam pendengaran, sentuhan, pemikiran dan perasaan apabila hal tersebut tiada berhubung atau bertali simpul dengan Allah. Melihat diri dan alam tanpa melihat wajah Allah bersamanya adalah jahil murakab. Tahu jahil murakab? Jahil murakab ni jahil tersusun-susun. Satu jahil murakab, satu lagi jahil basit. Jahil basit ni dia boleh tahan lagi. Dia tahu yang dia tu tak tahu. Dia tahu yang dia tu tak tahu. Tetapi kalau jahil murakab ni, jahil yang dia panggil apa orang sebut? Orang macam mana? Bahasa Melayu. Bodoh sombong. Tak, dia kebodohan dia tu. gitulah. Dia yang dipanggil istilah minta maaf pun dia, bahasa yang biasa digunakan. Bodoh tak boleh diajar. Sebab dia merasa, dia tak merasa yang dia tu tak tahu. Sentiasa merasa tahu. Ini salah. Ini dia panggil jahil murakab. Tak boleh. Yakni jahil pada Tuhannya, tiada mengenal ketunggalan sifat Allah. Jahil pada dirinya, yakni tiada mengenal hak pada dirinya. Hak saya hamba saja. Saya tak ada apa-apa. Saya hanya sekadar hamba. Saya hamba-Mu, ya Allah. Saya tak ada apa-apa. Saya hamba. Dia merasakan kehambaan. Tak ada. Saya ni kosong. Engkau yang hiaskan apa yang ada pada diriku seluruhnya. Dengan, engkau hiaskan dengan apa? Engkau hiaskan dengan sifat-Mu. Engkau hiaskan dengan asma-Mu. Dengan af'al-Mu. Masya Allah. Jalan dia. Benda, insya Allah. Moga Allah mudahkan. Firman Allah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana pun kamu menghadap, di situlah adanya Allah. Di mana pun kamu menghadap, di mana pun kita menghadap, Allah di situ. Jadi kalau dari segi hukum fiqah, kita dah tersesat dalam hutan. Nak semayang mana ni? Nak semayang kok mana nak semayang ni? Tak ada arah dah ni. Jadi, okey, tengok agak-agak ngadap dah sini. Ngadap je sini. Mengadap mana pun, di situ Allah. Sebab kita tak tahu, ke mana kiblat ni? Ngadap je. Di situ ada bersama Allah. Allahu Akbar. Kisah satu orang sahabat yang disembelih, satu orang sahabat yang dipancung oleh satu orang yang namanya Yusuf Al-Hajjaj. Hajjaj bin Yusuf. Satu orang yang sangat zalim. Satu orang sultan yang zalim dalam Islam. Dia selepas daripada zaman sahabat. Dia ada pada zaman para tabi'in. Jadi Yusuf bin Hajjaj ni, dia tangkap satu orang sahabat namanya Sa'ad.
Nak panjung, dia kata apa? Mula-mula dihadapkan mukanya ke arah kiblat. Kemudian Yusuf bin Hajjaj kata, pusingkan, jangan hadapkan mukanya ke arah kiblat. Bila dia pusing, dia pun kata, di kot mana kau nak pusing ke muka aku pun, maka di situlah adanya Allah. Di situ adanya Allah. Yusuf bin Hajjaj punya marahlah sekali, tutup kepala. Kamu tutup pun adanya Allah bersama aku. Lain sekali, pancung. Bila dia pancung, darah tak berhenti-henti. Dia panggil doktor dia. Apa? Para yang perawat. Kenapa darah dia macam ni? Maka yang apa, doktor dia bagi tahu, inilah darah satu orang yang berani. Inilah darah satu orang yang benar di sisi Allah. Jadi sebab tu darah para orang-orang yang syahid sampai hari ini masih mengalir. Darahnya masih mengalir. Darahnya tak ada, tak, tidak. Masih mengalir. Sebab apa? Keberaniannya, kebenarannya yang tak boleh disangkalkan. Masya Allah. Di mana pun kamu menghadap, di situlah Allah. Allahu Akbar. Kalau bonda menghadap sana, menghadap sana, berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, kaifa yutasawwaru ayyahjibahu syai'un wa huwa allazi zahara bikulli syai'. Kita menghadap sini. Dia kata apa? Bagaimana boleh, bagaimana dapat dibayangkan sesuatu itu mendindingkannya, sedangkan yang menzahirkan sesuatu itu, dialah yang menzahirkan sesuatu. Kita menghadap sini. Menghadap rumput. Macam mana rumput tu boleh, macam mana rumput tadi boleh menghalang kita daripada mengenal Allah, sedangkan rumput tu yang menzahirkan dia pun Allah. Daripada tak ada kepada, kepada ada. Ni daripada tak ada ni, daripada tak ada kepada ada. Kemudian bila kita lihat sesuatu yang dah ada, kenapa benda ni boleh menghijab kita dengan Allah, bila dia ada pun Allah yang jaga dia? Tadi daripada tak ada. Kaifa yutasawwaru an yahjibahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'. Macam mana sesuatu tu boleh menghijab kamu dengan Allah, sedangkan daripada tak ada kepada ada itu pun Allah yang jadikan. Kemudian bila dah ada, bila kamu melihat sesuatu yang ada, tengok kereta, tengok, okey, kita tengok kereta, tengok semua rumah yang ada, macam mana benda ni boleh menghijab kamu dengan Allah, sedangkan dia ada itu adalah dengan kehendak Allah. Allah juga bersama dengan perkara tu. Kalau waktu saat Allah kata, dah aku tak nak lagi benda ni ada, roboh. Allah akan buat sesuatu yang boleh menghilangkan. Allah juga. Daripada tak ada kepada ada, daripada ada sampai tak ada balik, semua Allah ni. Allahu Akbar. Di mana yang boleh menghijabkan kita dengan Allah? Kaifa yutasawwaru ayyahjibahu syai'un wa huwa allazi zahara fi kulli syai'. Bagaimana dapat dibayangkan bahawa sesuatu itu mendindingkan Allah, sedangkan dialah yang telah zahir dengan tiap-tiap sesuatu. Tiap-tiap yang zahir Allah bersama. Tiap-tiap yang zahir Allah bersamanya. Allah bersama. Allah bersama. Kita yang zahir, Allah bersama. Pokok yang zahir, Allah bersama. Semuanya Allah bersama. Kalau Allah bersama, di mana yang tidak, yang kita boleh pisah dengan Allah? Imam Syafi'i kata apa? Siapa nak buat dosa? So, ada orang angkat tangan. Saya nak buat dosa. Okey, boleh. Hah? Boleh, boleh. Tapi dengan syarat kamu pergi satu tempat yang tak ada seorang pun boleh nampak. Dia pun, dia buat. Dia cari, dia masuk hutan, masuk lubang. Ish. Ada lagi. Masuk lagi. Last sekali, dia balik jumpa dengan Imam Syafi'i. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab aku merasakan ada yang melihat. Allahu Akbar. Imam Syafi'i kata, kalau kamu nak buat dosa, buatlah. Tapi pergi satu tempat yang mana tidak ada siapa pun boleh melihat kamu. Sampaikan Allah pun tak boleh melihat kamu. Tapi selagi mana ada yang boleh melihat, jangan buat. Baik. Allahu Akbar. Boleh carilah. Agak tempat yang tak ada tu boleh dapat.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada sekutu yang lain di sisinya. Baginyalah kerajaan, baginyalah segala puji, dan Dia yang menghidupkan, Dialah yang mematikan, Dialah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ikut susunan bahasa Arab, wa huwa qadirun ala kulli syai', ini yang betul. Tetapi bila Allah sendiri yang meletak wa huwa ala kulli syai'in qadir, nak bagi tahu tak ada. Ini penghujung, tak ada lagi. Tapi kalau ikut susunan bahasa Arab, wa huwa qadirun ala kulli syai'. Kalau disusun begini, nak bagi tahu apa? Boleh terbalikkan, boleh lagi. Tetapi bila Allah seawal-awal menyebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, ayat ni dah tak boleh ubah dan tak ada cara nak mengubahnya. Nak bagi tahu tak ada. Dialah segala-galanya. Kekuasaan miliknya. Segala-gala kehendak miliknya. Dalam ramai-ramai kita ni bunda, ada macam-macam kehendak hati. Kehendak itu kehendak Allah. Itulah kehendak Allah. Kita ada ke? Yang berlaku adalah kehendak Allah. Yang mendatangkan pada hati kita kehendak itu juga adalah Allah. Dia menghiasi hidup kita dengan seluruh sifat-sifatnya, asma-asma-Nya. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey, ada soalan? Awal. Ada soalan? Ya Allah. Ada soalan mana? Yang dia? Okey. Jadi benda di dalam kitab Al-Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali menyebut bagaimana kita nak menjadi, kita nak Allah sentiasa meletakkan kita dalam ketaatan. Macam mana nak jadi hamba yang sentiasa taat? Maka Imam Ghazali mengatakan bahawa untuk menjadi hamba yang taat, maka hamba ini perlu jadi satu orang yang sentiasa benar dengan Allah. Jadikan perkataannya benar, tingkah lakunya benar, seluruhnya benar dengan Allah, maka Allah akan memberi kepadanya kekuatan untuk taat. Kalau kita tak benar dalam percakapan kita, apa dia tak benar? Depan macam ni, belakang macam ni, lain. Maka terus Allah akan cabut ketaatan daripada diri kita. Baik. Sebab tu sahabat tak berani. Mereka takut. Allah cabut ketaatan daripada diri mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mula tak dapat jaga semua, kita jaga sikit dia. Jaga sikit. Sebab yang sikit ini yang boleh bawa kepada kebanyak. Sikit ni boleh bawa kepada banyak. Benar dengan Allah. Sebab tu yang paling baik, kita takut kita tergelincir. Rasulullah begitu, as-sukutu salamah. Diam itu akan membawa kamu kepada keselamatan dunia dan akhirat. Sebab Rasulullah kata, banyak bercakap, dia banyak tergelincir. Banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Diam itu lebih baik. Sebab tu sifat orang soleh ni dia banyak diam. Bukan kata orang banyak diam ni dia kalah. Tidak. Orang banyak diam bukan maksud dia kalah. Bukan kalau orang bercakap dia tak menjawab, bukan mengatakan tengok dia tak boleh nak jawab. Itu dia salah. Tidak. Tak semestinya. Belum lagi jangan hukum macam tu. Sebab apa benda? Sebab contoh, kalau orang malukan kita depan orang, orang malukan kita depan orang lain, pertama, jangan balas, diam. Pada akal kita, ini akal ni, dalam kotak pemikiran kita, kita rugi.
Kita rugi sebab apa? Kita dimalukan, kita macam-macam lah. Orang semua tahu keaiban. Ini apa yang dalam kita fikirkan. Apa yang kita tak fikirkan sebenarnya? Orang yang mengaibkan orang lain, di saat itulah bermulanya pintu Allah buka seluruh keaibannya pada orang lain yang kita tak tahu. Tapi sekali kita balas, bila kita mula jawab, seluruh para malaikat akan hilang, tak mau dah duduk dengan kita. Bunda nak tengok malaikat. Dekat jari jemari kita ni ada, setiap ruas ni ada malaikat jaga. Setiap ruas. Di sini ada satu malaikat yang Allah kata, kamu duduk sini, setiap kali dia sujud, jangan bagi air dalam perut tu keluar. Maka dia yang jaga. Daripada lahir kita sampailah kita meninggal, dia duduk kat sini je. Tak ada satu makanan pun waktu kita sujud dia akan keluar. Dalam perut kita ni dia sentiasa ada air. Perut kita ni dia tak kering, dia ada je air. Air tu waktu kita sujud dia tak keluar. Sebab apa tak keluar? Sebab Allah perintah malaikat jaga, duduk kat sini, jangan bagi air tu keluar. Makanan akan keluar. Ketika tidur, Masya Allah, setiap ruas ni ada malaikat jaga. Sayangnya Allah dengan kita diletak penjaga supaya kita terjaga. Rakib dan Atid ini selalu. Kemudian orang-orang yang banyak buat amal soleh, ada malaikat dipanggil yang membawa ilham. Khususnya kalau ibu. Kalau ibu kata jangan, janganlah, jangan. Kalau kata jangan tu janganlah. Sebab apa? Bersama ibu ni ada malaikat yang selalu membawa ilham. Membawa ilham, dengan ilham itulah dia akan selamat. Kalau tidak, bahaya. Dia tak akan selamat. Depan mata saya pun dia, saya tengok satu orang, mak dia kata apa, keluarlah, keluar, keluar, keluar. Masa tu kat Terengganu, dia pun mengempas pintu, ambil kereta, keluar. Dia undur kereta, tong lori, dua-dua kaki hilang, lutut, lutut potong sampai kat lutut bawah, hancur sampai lutut. Mak dia kata apa, ini baru peringatan. Mak tak pernah doakan kamu yang pelik-pelik, tetapi nak Allah tunjuk supaya kamu sedar. Masya Allah, Masya Allah. Ini ilham daripada Allah. Ilham. Apa orang tua-tua panggil apa? Resa, 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 resa. Resa hati. Itu ilham. Untuk ibu, itu adalah ilham. Betul ke Ustaz? Tapi mak saya ni semayang pun tak pernah. Benda gelap. Bunda, urusan ibu dan ayah, dia tak taat perintah Allah, itu urusan dia dengan Allah. Sebagai satu orang anak, tidak boleh mempertikaikan, cuma bawalah dia kepada Allah. Tak boleh pertikaikan. Satu orang anak yang apa, zaman Nabi Musa AS, yang duduk dengan satu orang, satu orang apa, dia melihat Nabi Musa, apa Allah kata, wahai Musa, nak tengok tak ahli syurga? Pergi ujung sana. Pergi, pergi, pergi tengok satu orang anak mandikan khinzir, dua ekor. Mandi, mandi, mandi. Apa kamu buat ni? Anak tadi dengan hati yang senang, dengan hati yang tidak ada merasakan apa-apa pun, inilah ibu dan ayah saya. Inilah ibu dan ayah saya yang melakukan kesalahan, tetapi telah dilaknat oleh Allah. Tetapi itu urusan dia dengan Allah. Adapun saya sebagai satu orang anak, hak saya perlu jaga mereka sampai mereka mati. Dibersihkan rumahnya, dibersihkan najisnya, dibersihkan, mandikan, dilapkan, sampailah Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cantik sangat. Ma ridallahu illa fi ridha'il walidain.
Allah tidak akan redha kepada kita selagi ibu dan ayah tidak redha. Kalau Rasulullah sebut doa ayah itu seperti doa Nabi, doa ibu, dalam kitab hadis Tirmizi, dalam kitab hadis Tirmizi dalam bab birrul walidain, Imam Tirmizi mendatangkan hadis mengatakan doa ayah itu seperti doa Nabi. Maka kalau doa ibu macam mana? Lebih lagi. Lebih lagi. Kalau doa ayah sudah seperti doa Nabi, maka doa anaknya. Sebab itu bunda, Masya Allah, kita nak anak kita anak soleh, jangan sekali-kali kita lupa. Doa, sentiasa doa, 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 selalu doa. Sebab kadang-kadang kita macam Allah, bukan Allah tak terima. Nanti dulu, waktu ni kamu tak nampak. Manusia ni memang sifatnya innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini dia bersifat keluh kesah. Wa idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia manusia ni dia nak cepat. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau ditimpa satu keburukan, ha, dia jadi kelam kabut. Idza massahu khairu manu'a. Kalau dia diberi kebaikan, ha, dia jadi kedekut pula. Dia bakhil pula. Illal musallin, melainkan orang yang benar, orang yang solat. Kenapa? Orang-orang solat ni adalah orang-orang yang mana kalau diberi rezeki pada Allah, dia akan yunfikun. Dia sentiasa bagilah sikit, bagilah, bagilah sikit, bagi. Ha, masya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha? Bolehlah doakan sebagai anak, hak kita doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Sampaikan bunda, bunda tu Abu Jahal dilaknat oleh Allah. Abu Lahab dilaknat oleh Allah. Tetapi setiap hari Senin azabnya diringankan. Walaupun dilaknat oleh Allah, tapi masih ada peluang sebab kerana gembira dengan Rasulullah. Pernah sekali, sekali dalam hidupnya pernah gembira dengan Rasulullah saat kelahiran. Itu je. Tapi riwayat mengatakan apa? Setiap hari Isnin azabnya akan diringankan sedikit. Ini kebaikan. Kalau kita, kita sebagai anak, maka kita buat je, buatkan terus kebaikan. Sebab apa? Sebab walaupun di, walaupun alam akhirat ini menceritakan syurga dan neraka, tapi alam akhirat ini adalah luar kotak pemikiran. Tak ada pernah seorang pun mampu fikir ke situ. Walaupun dikata begini, dikata begini, tetapi alam akhirat luar kotak pemikiran. Dalilnya apa? Mala aynun ru'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tak pernah terlintas, tak pernah tengok, tak pernah dengar. Walaupun kamu dengar, 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 dengar sampai kamu rasa sampai mati, tapi belum lagi. Belum ni. Di sana Allah akan, kasih sayang Allah, keampunan Allah pada hambanya luar kotak pemikiran manusia. Sampaikan tak disangka-sangka. Ha, itu. Sebagai anak kita terus buatkan kebaikan, buat kebaikan, buat kebaikan. Sebab pengharapan kita mungkin ada, ada peluang. Itu hak kita sebagai anak. Minta peluang, minta peluang, minta peluang. Bunda, orang yang terakhir masuk syurga, orang yang paling last kali masuk syurga, Allah kata apa? Dalam syurga, dalam neraka ada satu orang yang dia ni, dia pernah seumur hidup pernah sekali sebut Allah. Malaikat masuk cari, tak jumpa-jumpa. Last kali tu bawah sana tu. Kamu pernah lah sekali. Ha, jom. Ke mana? Ke atas sekali. Daripada bawah naik ke atas. Ha, pindah. Ha, naik tingkat. Duduk atas sekali. Ringan sikit. Sampai atas. Dibukakan pintu neraka tu. Tengok syurga. Dia tengok. Dia tengok. 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 Allah tanya. Nak apa? Nak tengok tu.
Keluarlah, letak kat tengah-tengah. Letak kat tengah. Tengok lagi. Nak apa? Nak tengok tu. Makin dekat. Dikeluarkan bau. Nak apa? Okey, lepas ni jangan minta lagi. Tak minta dah. Ya Allah, aku janji aku tak minta dah. Nak duduk kat situ je. Ha, dia pun duduk situ. Lepas ni tak minta apa dah. Dia pun duduk. Ngintai, 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 ngintai. Ya Allah. Tadi kamu kata kamu tak nak minta. Sebelah kaki je, sebelah kaki. Nak begitu guna kasih sayang Allah. Sebelah kaki. Nak duduk, bukan sebagainya, nak duduk je dekat pintu. Pintu syurga. Satu orang yang melihat pintu syurga, dia akan duduk dekat situ 40 tahun. Bunda, siapa pernah duduk depan pintu rumah? Satu hari cukup. Tengok. Sehari duduk depan pintu rumah. Ini duduk depan pintu syurga 40 tahun. Keindahannya. Pintu baru. Ya Allah. Ini dah kali kedua. Kamu kata tak nak minta. Ya Allah, ini last. Lepas pada ni tak minta apa dah. Tak minta dah. Boleh tak nak berdiri je. Okey, dan inilah permintaanmu yang terakhir. Inilah permintaanmu yang terakhir. Wahai malaikat, izinkan dia untuk duduk di situ sahaja. Maka dibawa sampai depan betul-betul kat pintu syurga. Dia melihat dalamnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, cantiknya. Kemudian dia sebut, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian, kamu nak apa lagi? Ini bukan kali ketiga, tapi dah berkali-kali yang kamu mengatakan kamu tak nak minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai bonda, last kali dia masuk. Dia masuk, dan bukan hanya dia masuk, diberi nikmat. Diberi syurga yang 10 kali besar dunia ni untuk dia seorang. Itu untuk orang yang terakhir masuk dalam syurga. 10 kali besar ni. Dunia ni 10 kali untuk dia seorang je. Sebab hatinya dengan Allah tu. Dan Allah kata tak ada, tak ada, tak ada. Tapi Allah tetap melihat, Allah tetap menunjukkan kasih sayangnya. Allah tetap menunjuk. Sebab tu bonda, kalau ibu anak lakukan salah 10 kali, 20 kali, 30 kali, tetap bapa dia kata apa? Dah tak payah, biar dia mati di situ. Ini kalau ayah. Ibu tak ada. Sebab tu Allah beritahu kasih sayang Allah 70 kali lebih besar lagi pada satu orang ibu. Allah tak cakap ya. Dalam riwayat Allah tak sebut ya. Allah kata ibu. Sebab apa? Tengok ibu. Macam mana salah anak, besar mana salah anak, tapi tetap dia akan buat sesuatu untuk anak. Sebab dia tahu ni anak dia. Begitu juga Allah bila dia kata ini hamba aku. Seluas-luas pintu keampunan yang Allah akan buka. Walaupun kata dah tak ada, tak ada, tapi ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Sebab apa ada tu? Ha. Sebab apa benda? Dalam diri kita ada sesuatu yang Allah sangat cintai. Iaitu apa dia? Hubungan kita dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sayang kot tu je. Allah ambil. Bagi lagi peluang. Alhamdulillah, insyaAllah. Allahu Akbar. Jadi, bonda, di dalam keadaan sebelum 9 hari bulan, jangan gadaikan kasih sayang. Jangan sampai terlerai kemuafakatan. Jangan ceritakan perkara-perkara yang masya Allah. Tapi alhamdulillah kita dapat lihat
kita dapat lihat benda yang benar. Kita dapat lihat perkara-perkara yang ada pegang elok doa. Kami di sini banyak buat sembahyang hajat, akan betul-betul buat sembahyang hajat agar terus diberi oleh Allah satu keadaan yang baik, dipimpin oleh orang-orang yang soleh, khususnya untuk agama ini, insya-Allah. Dalam mana insya-Allah. Ada soalan lagi? Beda. Jadi saya pun kena berjawal sebenarnya ni. Ada orang meninggal di Taman Pandama Indah. Kena balik cepat ni. Bulan puasa 15 ke atas ada. 15 ke bawah sebab ada saya ada program di Terengganu. 15 ke atas itu pun 5 hari je sebab nak bagi bonda, tapi sebelum puasa saya akan tinggal, saya akan bagi bonda kerja rumah. Sepanjang bulan Ramadan bonda kena habiskan kerja rumah tu. Bonda kena habiskan. Nak tahu lepas raya nanti boleh nampak kesan dia. Jadi akan dia pergi kerja rumah, jadi bonda kena pegang buat kerja rumah ni sampai habis. Pegang betul-betul sampai habis. Boleh insya-Allah bonda. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini 15 5 Syaban. Ya. Esok. Esok ke malam ni? Maghrib ni. Jadi bonda amalan ulama dulu lepas yasin, apa akan baca yasin 3 kali. Yasin pertama Allah ampunkan dosa. Yasin kedua Allah panjangkan usia. Yasin ketiga dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Malam biasanya kalaulah 15 Syakban, bonda kena ingat satu buku akan turun. Siapa yang akan mati untuk sampai 15 Syakban akan datang? Setahun. Siapa yang akan dilahirkan? Siapa? Maka buku itu akan diberi kepada malaikat untuk Masya Allah jalankan tugas. Jadi kita mohon pada Allah. Sebab tu ulama akan baca Yasin 3 kali. Pertama, ampunkan dosa. Yang kedua, panjangkan usia. Yang ketiga, dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini dalam hidup kita, insyaAllah. Jadi kalau bonda, kalau ada surau ada buat, masjid ada buat, bonda pergi. Kalau tak, kita buat kat rumah, buat sendiri, baca Yasin. Lepas doa Yasin pertama, kita doa sendiri. Ya Allah, segala kesalahan-kesalahan kita yang lalu, ampunkan. Sampai baca Yasin kedua, ya Allah, panjangkan usia. Yasin ketiga, kalau panjang usia, ya Allah, jauhkanlah daripada perkara-perkara yang tak diingini, yang keji dan sebagainya, Masya Allah. Moga Allah mudahkan, Insya Allah. Ibadallah rijalallah وكونوا عوناً لله عسى نظر بفضل الله على الكافي صلاة شافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا
معكم ولي زلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والأين بنور وجهي يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله بالبركة والكرامة كل الأولياء إلا ولي الله بالبركة والمحبة والدنا الملك فاقر إلى الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا آمين 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 يا رب بل segala kehendak ke hajat-hajat hati kami, ya Allah. Kau terimalah, ya Allah. Di antara kami yang sakit, kau sembuhkan, ya Allah. Di antara kami yang ada mempunyai masalah, kau selesaikan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, ya Allah. Kau sembuhkanlah segala-galanya yang sakit di antara kami. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, kau peliharalah kami, kau peliharalah jiran-jiran kami, kau peliharalah seluruh mereka-mereka yang melakukan kebaikan pada kami. Ya Allah, ya Rahman, Rahim, ya Allah, kau tunjukkan kami jalan yang benar, kau letakkan kami berada pada jalan yang benar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, hati kami hanya kepada-Mu sahaja, ya Allah. Hati kami hanya pada-Mu sahaja, ya Allah. Hati kami hanya pada-Mu, ya Allah. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Hanya Engkau sahaja, ya Allah, yang menolong kami. Hanya Engkau sahaja, ya Allah, yang menolong kami. Hanya Engkau sahaja yang membantu kami, ya Allah.
Ya Allah, kami tidak ada sesiapa, ya Allah. Kami hanya ada-Mu sahaja, ya Allah. Engkau Maha mengetahui keadaan kami. Engkau Maha mengetahui seluruh apa yang ada pada kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon. Hanya kepada-Mu kami meminta. Ya Allah, ya Rahman Rahim, Engkau dengarlah segala rintihan-rintihan hati kami, ya Allah. Engkau dengarlah segala rintihan-rintihan hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, Engkau mengetahui detik-detik hati kami. Engkau mengetahui, ya Allah, setiap keadaan hati kami, hajat kami. Ya Allah, sempurnakan, ya Allah. Sempurnakan, sempurnakan. Wahai Allah, wahai Allah, apalah kami hak-Mu, ya Allah. Apalah kami pada pandangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan-Mu. Engkau pandanglah kami dengan pandangan keampunan-Mu. Kami hamba-Mu, ya Allah. Kami lemah, ya Allah. Kami tak ada apa-apa, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ampunkan kami. Ya Allah, Engkau terimalah seluruh anak-anak kami. Engkau terimalah seluruh anak-anak kami, suami kami, isteri kami, ya Allah. Engkau terima seluruh keluarga kami untuk agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau peliharalah kampung kami, ya Allah. Engkau peliharalah kampung kami, ya Allah. Engkau peliharalah kampung kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau letakkan kami di dalam jalan yang benar. Engkau letakkan hati kami pada jalan yang benar. Engkau letakkan amal kami pada jalan yang benar. Ya Allah, hilangkan perasaan-perasaan yang tidak baik kami, ya Allah. Engkau tukarkanlah dengan keredaan-Mu, ya Allah. Engkau letakkan hati kami dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami. Ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, setiap kami yang berada dalam kesusahan, Engkau permudahkan, ya Allah. Engkau permudahkan, ya Allah. Engkau permudahkan, ya Allah. Setiap urusan-urusan, ya Allah, yang melibatkan agama, ya Allah, Engkau permudahkan, ya Allah. Engkau permudahkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, Engkau peliharalah orang yang memelihara agama kami. Ya Allah, ya Rahman Rahim, Engkau peliharalah mereka yang membantu untuk pelihara agama kami. Ya Allah, ya Allah, jangan Kau beri kepada kami, ya Allah. Jangan Kau beri kepada kami, ya Allah, mereka yang tidak boleh membantu agama kami, ya Allah. Ya Allah, hasbunallah ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana taqabbal minna du'ana. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana. Innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Terima kasih bunda, Allah mudahkan, insyaAllah Allah terima kita, Allah letakkan kita dalam yang benar, insyaAllah. Banyakkan doa, banyakkan sebut hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Serah dengan Allah, kita dah usia yang terbaik, kita dah beri yang terbaik, kita minta kepada Allah agar Allah juga yang bagi yang terbaik pada kita, insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih bunda. InsyaAllah bunda, 4 bulan malam ada maulid. Saya ulang sekali lah. Cuma 5 bulan tu kita bertembung program dengan masjid. Di masjid ada perasmian seriti. Ada perasmian seriti, ada dua program lagi lah. Jadi apa ni, tengoklah macam mana orang masjid susun nanti. Sebab kalau program di sini pun masih di bawah program masjid. Cuma orang masjid minta untuk buat kat sini, itu je. Program ni kami dengan masjid. Bukan kami saja, dengan masjid.
Ha, cumanya kalau masjid kata kalau ada ruang nanti, ha, ni kalau tak nanti minta untuk buat kat sini. Tapi masih di bawah masjid lagi. Allah mudahkan insyaAllah. Nanti kami nunggu jawapan daripada masjid lah. Apa-apa nanti kita akan bagi tahu balik insyaAllah. Allah mudahkan. Terima kasih bunda. InsyaAllah. Sibuk lah. Saya duduk ingat nak jemput ni Dr. Yahya buat semayang ajar. Yeah. Tapi kan nanti saya hubung anak dia. Sebab anak dia kawan baik saya. Yeah. Ustaz Abu Bakar tu anak dia tu. Kawan baik saya. Oh, ya, yeah, ya. Yeah.